ada booth TCL. Kita coba datang-datang dulu ya guys ya. Ini jualan apa kak? Jualan TV. TV ya kak? Gak apa-apa kak, kayaknya bungkus semuanya aja ya kayak biar pusing. Ini serius? Serius? Bener? Bener. Oke, aduh bisa ya kak? Itu buat ruang tamu, besok ruang tengah, kamar mandi, sama kamar tidur gitu. Pendukung Indonesia banyak banget dari ujung ke ujung, semuanya hampir penuh. Seru abis pokoknya, gak berhenti tepuk tangan. Waktu quarter ketiga dan empat tiba-tiba ada dance dari TCL. Gara-gara ada cheerleadernya semuanya jadi semangat lagi. Hai guys, jadi hari spesial banget soalnya aku lagi sama kembaran aku nih, Vincent. Yo. Dia suka banget main basket, emang ya? Iya. Coba. Jadi sekarang itu ada pertandingan FIBA guys. Jadi itu kayak turnamen bola basket antar negara se-Asia. Yoi. Jadi hari ini siapa lawan siapa? Indonesia lawan Arab Saudi. Oke. Tapi aku penasaran nih, kira-kira penontonnya yang datang ke sana itu bisa main basket juga nggak ya? Nah, nanti kita bakal challenge mereka tuh ya untuk membuktikan nih seberapa basket dia, si paling basket. Langsung aja kita ke sana. Jadi pertandingannya bakal diadain di GBK ya? Jadi pertandingannya bakal diadain di Stadion GBK Gelora Bung Karno tuh yang sebelah sana guys. Udah kelihatan tuh ada FIBA Asia Cup Indonesia 2022. Waduh, penasaran banget ya. Kita nonton aja ya. Udah gak sabar banget. Kamu dukung siapa kok? Ya Indonesia lah, di dadaku. Anjay. Langsung aja kita masuk ke dalam dulu ya guys. Gede banget ternyata ya. Kita udah masuk di dalam, sekarang kita bakal pakai gelangnya dulu ya. Nah, cakep. Let's go. Oke guys, jadi kita udah sampai di tempatnya dan sambil nungguin pertandingannya mulai, kayaknya kita bakal challenge bagi-bagi duit dulu deh. Caranya ini gampang banget. Masukin bola ke dalam ring basket ini dapat 200.000 setiap kali bolanya masuk. Coba kamu duluan, coba duluan. Yang bisa masukin bola ke ring basket dapat 200.000. Mari kita tantang. Ayo coba deh. Aku coba ya. Nanti kena gue dong bolanya. Coba 3, coba. 2 1. Masuk. Gampang dong ya. Coba sekali lagi, coba sekali lagi. Kali lagi. Coba sekali lagi. Oh, mungkin lagi, lebih ya. Jauh. Lebih jauh, lebih jauh. Dari sini. Nah, 3 2 1. Ya, enggak masuk. Ayo, mulai. Ayo Pak, silakan Pak. 200.000. Ayo 200.000. Iya. Ya. Saya kasih kesempatan satu kali lagi Pak, satu kali lagi. Siap satu lagi Pak. Iya, sampai masuk. Biasanya tinggi ya. Ya, dapat 200.000 Pak, sini Pak. Udah gampang kan Pak? Gampang. Nih. Langsung dapat 200.000 deh saya Pak. Ayo, siapa lagi yang mau? Bapak juga mau, Bapak juga mau. Ayo, silakan. Isinya tuh kayak. Oh. Wow, 200.000 for you. Thank you. Can I also do it? Sure. Ayo. Wow, 200.000 again. Oh, thank you. Yo, siapa mau lagi? Okay, lagi. Ayo. Nah, 200.000 lagi. Ayo, siapa mau lagi? Ini kayaknya pada jago-jago ya. Iya. Ya, maaf ya kak ya. Siapa lagi yang mau coba? Ya, dapat kak 200.000 ya. Ya, sedikit lah. Nah, ya. Ki, ya, dikit lagi. Ayo, ya, dikit lagi. Hampir. Ya, salah sasaran ilham. Lagi, apakah bisa? Yap, ya, tidak masuk guys. Nah, oh, iya. Ayo masuk nggak? Yap, dikit lagi. Iya. Iya, kena palanya dong. Hai guys, jadi barusan kita baru selesai challenge ya, capek nggak? Capek banget kok. Nah, di sekitar kita ini ada booth-booth guys, banyak banget. Kita bakalan mampir ke salah satunya kali ya. Ini ada booth TCL ya? Ada booth TCL. Kita coba datang-datang dulu ya guys ya. Ini jualan apa kak? Jualan TV. TV ya kak? TCL. TCL. Banget. Jadi kita lagi cari-cari TV kak. Boleh banget. Lagi iseng sih. TV apa emang? Yang paling favoritnya yang mana? Paling favorit ini ada yang paling gede nih. Yang ini berapa? Yang ini 98 inch. Harganya? Ini harganya 70 jutaan. 70 jutaan ya? Iya. Yeah. Kalau yang lain-lain? Yang lain-lain lah, kisarannya ya. Kisaran 20, 40, 50. Oh, kelebihannya apa? Yang ini tuh dia udah 4K. Dia juga pakai Q
QLED, QLED, yaitu terdiri dari nanokristal di mana dia bisa menampilkan gambar yang jauh lebih bagus. Jauh ya. Jauh lebih bagus. Dia juga pakai speakernya Onkyo kalau yang ini. That's why dia paling bagus nih kalau ditanya yang mana. Boleh coba dulu enggak coba testing? Boleh banget. Mana? Coba saya remote dulu, remote. Oke guys, jadi kita mau beli TV tapi bingung mau beli yang mana ya. Oke kak, ini journey banget ya. Harganya berapa kak, sekali lagi? Ini harganya 70 jutaan aja. 70 jutaan ya? Cuma 70 juta doang? Gimana menurut kamu, mau? Boleh sih, aku mau. Mau? Boleh ya? Ini apa ya? Gak apa-apa kak, kayaknya bungkus semuanya aja ya. Kayak biar pusing. Boleh banget. Ini serius? Serius? Bener? Bener. Oke. Aduh, bisa ya kak? Bisa ya, safe. Yaudah kak, makasih ya kak. Oke, thank you. Oke guys, jadi TV-nya bagus-bagus semua, tapi kita bingung mau pilih yang mana, jadinya semuanya aja kali ya? Semuanya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biar satu buat ruang tamu, besok ruang tengah, kamar mandi, sama kamar tidur gitu ya? Yaudah, makasih ya kak ya. Oke. Okay. Totalnya berapa jadi ya kak? Totalnya ratusan juta lah. Oh iya. Easy. Easy ya, easy ya. Yaudah kak, makasih banyak kak. Oh, thank you. Tolong ya kak ya. Iya. Action. Oke guys, jadi kita udah capek lumayan. Kayaknya kita cuma bisa ngeborong satu toko aja ya. Nggak bisa yang lain-lain lagi. Juga sebentar lagi pertandingannya bakal mulai guys. Saudi Arabia lawan Indonesia jam 5.30. Penasaran banget? Langsung aja kita nonton. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam stadionnya. Ini deg-degan banget. Baru pertama kali aku ke pertandingan yang kayak gini. Ternyata dalamnya bagus banget. Pendukung Indonesia banyak banget dari ujung ke ujung, semuanya hampir penuh. Guys, benar-benar depan kita itu pertandingannya kita bisa lihat secara langsung. Yang baju hitam itu tim Indonesia, kalau yang baju putih itu tim Arab guys. Deg-degan banget sepanjang pertandingan dari awal sampai akhir pertengahan. Aku nggak berhenti kedip. Sumpah ya, gokil banget tim Indonesia kerjasamanya. Sampai kayak ada beberapa saat aku kayak, wah ini seriusan. Berapa lama ya mereka latihannya? Tuh, liatin aja tuh. Seru abis pokoknya. Nggak berhenti tepuk tangan. Waktu quarter ketiga dan empat tiba-tiba ada dance dari TCL. Gara-gara ada cheerleadernya semuanya jadi semangat lagi. Bener-bener gak ngecewain. Hasil akhirnya 54-80 untuk Indonesia. Yeay. Oke guys, pertandingan sebelumnya gokil abis. Sumpah seriusan ya. Serius banget itu, deg-degan. Dari awal sampai akhir gak bisa berhenti berkedip guys. Kayak, waduh Indonesia. Mantep ya. Aku mau berterima kasih buat tim Indonesia, perjuangannya pasti untuk sampai ke titik sekarang ini banyak prosesnya pasti banyak banget. Makasih banget buat kalian dan makasih juga buat TCL yang udah nge-sponsorin pertandingan barusan. Gokil. Oh ya guys, makasih udah nonton, jangan lupa subscribe.